Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam pemuda. Ulangi ya. Salam pemuda. Yang terhormat Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, Bapak E. Nasrul Fuad. Yang kami hormati Kepala Polres Metro Kota Tangsel, Ketua yang mewakili, Ketua Bawaslu Kota Tangsel atau yang mewakili, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, para Kepala OPD yang mewakili, para Camat atau yang mewakili, Direktur Utama PT PIT 2024. Sebelum memulai aktivitas dan demi kelancaran dan juga kemudahan, marilah kita memulai acara ini dengan membaca doa bersama, dan izinkanlah bagi yang beragama Islam membaca doa akan dipandu oleh saudara Harun Al-Rasyid. Kepada beliau kami persilakan. Marilah kita sejenak berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin saya pimpin dengan karya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama mengikuti launching bulan pemuda Kota Tangerang yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan sebagai generasi muda dalam menggapai cita-cita. Mudahkanlah urusannya, berkahilah prosesnya, dan ridhoilah setiap langkahnya untuk tetap memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya Kota Tangerang Selatan. Karunikanlah kami hikmah agar dalam kekurangan sekalipun kami tetap dapat memberi manfaat. Karena kami barokah dalam niat, ilmu dan amal, tuntunlah agar kami mampu menebarkan kebaikan apapun kondisinya. Bimbing kami agar selalu dapat hikmah dalam segala kegagalan, betapapun sulit. Ya Allah, jadikanlah pemuda Kota Tangerang Selatan menjadi pemuda yang unggul, bermartabat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakan air wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal rizki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Maju. Salam pemuda. Maju. Salam pemuda. Maju. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Pak Nasrul, izin Pak telah hadir mewakili Bu Kadis. Yang saya hormati di sini ada Kabid Pramuka, terima kasih sudah hadir. Ya ini, terima kasih Pak,
sudah hadir, Pak Kabid Pemuda Provinsi Banten. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bang Saek, Ketua KMPI Kota Tangerang Selatan, serta yang saya banggakan teman-teman Organisasi Kepemudaan Kota Tangerang Selatan. Dan di sini juga memang ada Bang Kajuy, ada, terima kasih Bang Fikri, sudah hadir. Pertama-tama izin melaporkan Pak Sekdis, kegiatan Bulan Pemuda ini yang alhamdulillah rutin. Rutin kita adakan tiap tahun, dan memang di Kota Tangerang Selatan ini yang memang pemudanya ini yang selama saya di bidang pemuda sangat luar biasa, artinya kegiatan-kegiatan baik itu tingkat kecamatan maupun internal. Izin Pak Baik, demikian dari saya laporan. Memperkenan Pak Seis untuk meluncurkan Bulan Pemuda ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pemuda. Maju. Salam Pemuda. Maju. Salam Pemuda. Maju. Yang terhormat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, Bapak Nasrul Fuad, yang saya hormati para kabid di lingkungan Dispora Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati juga kabid Kepemudaan dari Dispora Provinsi Banten, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian yang saya hormati para Ketua UKP Sekota Tangerang Selatan, atau yang mewakili yang saya hormati adalah juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, jumlah pemuda di Kota Tangerang Selatan itu mencapai kurang lebih 330 ribu orang dari total 1,4 juta penduduk di Kota Tangerang Selatan. Ini potensi yang luar biasa. Makanya kemudian harapan kami bahwa pemerintah kota melalui Dispora Kota Tangerang Selatan terus memberikan perhatian kepada anak-anak muda di Kota Tangerang Selatan. Kita tahu bahwa setiap koordinasi strategis lintas sektoral, yang tugas pembinaan kepemudaan bukan hanya tugas dari Dispora saja. Ya, kalau di tingkatan pusat kita sudah tahu ada Perpres 43 tahun 2022. Pertama-tama permohonan maaf dari Ibu Kadis dan Bapak PJS dan Ibu Kadis kebetulan beliau hari ini ada penyerahan penghargaan, bonus penghargaan di acara Puspitek hari ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga, bersama-sama kita saksikan opening launching Bulan Pemuda Kota Tangerang Selatan tahun 2024. 1, 2, 3.
Ridhoi setiap langkah dan usaha kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Ada persembahan pantun dari saya untuk Anda semua. Jalan-jalan ke Pondok Pendang, mampir ke Mauga untuk memberi gelar. Wahai para pemuda, mari bangun jiwa dan raga menuju kota Tangerang Selatan yang gemilang. Terima kasih. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Salam pemuda. Maju. Pemuda. Maju.